ya siap orangnya saya tahu, tapi Igunnya kan maunya nanti aja dikasih tahunya, ya udah nggak apa-apa. Dukung gitu, dukung lah. Berapa lama, nggak usah ditanya berapa lamanya, yang penting endingnya jadi atau enggak. Baik, benar kan tahun depan pengen. Ya insya Allah doain aja. Udah rindu pengen punya ini karena punya anak. Ya semenjak kepergian papa ya terus terang rumah jadi sepi gitu. Pasti kan harus punya target ya. Yang disuka dari pacar katanya ikut brewoknya nih, ini gimana? Emang iya emang dia suka kalau saya ada brewok. Ya saya melihat kalau saya tidak berumah tangga, mungkin nantinya kehidupan saya akan juga sepi gitu. Karena saya ngeliat ibu saya ditinggal papa saya kan sepi. Jadi itu yang saya pikir untuk berumah tangga insya Allah. Tapi sebelumnya sempat dikenalkan gak sih mungkin dengan almarhum atau gimana? Oh pernah. Sudah dekat atau gimana? Dekat. Papa saya sama cewek siapa juga dekat. Papa saya friendly orangnya. Tapi yang spesial ini maksudnya? Oh dekat, dekat. Saya nggak pernah bermain dengan orang-orang baru. Saya sudah membuat circle kehidupan saya lebih sempit gitu. Jadi orang-orang yang bisa berada di sekitar saya yang memang benar-benar teman sih. Cuman ini salah satu amanat dari ayah? Enggak. Saya menikah nggak pernah punya paksaan dari mana-mana gitu. Tapi ya baru kali ini saya berusaha aja untuk insya Allah menikah. Seberapa serius nggak sih mungkin kayak gini? Ya seserius kamu nungguin saya malam ini. Udah doain aja. Aku kalau terlalu banyak berbicara masalah perkawinan apa segala macam nanti orang banyak bilang oh Igun ngomong atau gimmick ada apa. Jadi makanya saya nggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau misalnya sampai tahun depan saya menikah ya berarti saya diijabah, kalau enggak ya semangat kita cari lagi. Tapi udah menyiapkan diri belum sih mungkin nanti kan mereka tunggu aja insyaallah ya. Ya bagus, cuman kan Igunnya sendiri belum mau ngomong. Jadi ya saya juga ya siap orangnya saya tahu, tapi Igunnya kan maunya nanti aja dikasih taunya, ya udah nggak apa-apa. Dukung lah. Rencana tahun depan. Iya iya. Rencana tahun depan tuh. Ya. Ya. Seperti apa sih tahun depan kan kalau Igun maunya tuh sama pacarnya gimana? Tanggapannya. Supportnya tuh. Iya aku support banget dan aku kenal banget juga gitu. Jadi kalau obrolan nikah sih belum, tapi ya lagi falling in love aja. Ya. Ya. Makasih kok. Ya makasih.